Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu di channel kesayangan kita Derosa Auto. Hari ini kita berkunjung lagi nih ke tempatnya Pak Charman, Charman Mobilindo di Cipondo. Apa kabar Pak Haji? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu Pak Haji ya. Kasih salam-salam dulu buat teman-teman Pak Haji. Halo teman-teman yang ada di luar sana, hadir ke Gang Parit untuk milih unit. Milih unit. Alamatnya di Jalan Nasim Asari, Cipondo, Kota Tangerang. Di nomor 0812-1274-554. 554. Hari ini di tempat Pak Haji ada unit apa aja nih Pak Haji yang bisa kita review? Unitnya banyak, ada banyak Kijang ya. Kapsul, ada Kijang Kapsul, ada Pipi, ada Pipi, ada Avanza, ada Pajero, ya. Ada Pajero. Betul. Ada Pajero juga. Nah, kita mulai dari mana nih Pak Haji? Dari yang paling pojok kali Pak Haji ya? Dari paling pinggir. Boleh. Ya, boleh. Ini ada mobil apa ini Pak Haji? Aduh, ini mobil. Ini ada mobil Daihatsu Espace tahun 2002. Cuma sayang sudah ter-DP. Sudah ter-DP? Iya. Sudah ter-DP ya? Sudah ter-DP. Tapi kalau teman-teman pengen bisa dicariin ya? Bisa dicariin. Bisa dicariin ya. Ini di angka berapa Pak Haji 2002? Ini 33 juta. 33 juta. Betul. Teman-teman, ini ada Espace 2002. Tipenya apa Pak Haji? Tipe yang bagus nih, Jet LX ya. Jet LX ya, berarti yang bangkunya ngadep ke depan semua ya. Betul, AC double. AC double. Iya. Jet LX AC double 2002, cuman sudah ter-DP teman-teman. Sudah ter-DP. Cuman kalau sekiranya teman-teman mau nih, teman-teman minat, bisa nanti bisa dipesan sama Pak Haji Charman. Ini dilepas di angka berapa harga jadi Pak Haji? Ini di 33. 33 juta. Betul. Sudah ter-DP, dilepas di angka 33 juta 2002. Selanjutnya Pak Haji, kita punya unit apa? Nih. Belakang ya. Nah, ada Kijang nih. Kita punya Kijang. Ini Kijang apa Pak Haji? Ini Kijang SGX. Kijang SGX tahun? Tahun 97. Kijang SGX tahun 97. Pajaknya Pak Haji? Pajak hidup alamat Rangkas Bitung. Pajak hidup alamat Rangkas Bitung. Plat A berarti Pak Haji ya? Plat A, betul. Plat A ya. Kaki-kaki gimana Pak Haji? Kaki-kaki senyap, AC dingin, interior ori. Kaki-kaki senyap, AC dingin, interiornya masih orian. Kalau eksteriornya sendiri catnya kira-kira gimana nih Pak Haji? Masih kalau cat masih mulus, masih mulus, masih ngaleng ya. Cat masih mulus, bodi masih ngaleng. Ini sekedar info teman-teman ya, pajaknya hidup di 0923. Betul. Jadi bulan 9 tahun 2023 plat A Rangkas Bitung. Nomor platnya enggak genap. Genap, mau nomor plat genap. Ini di angka berapa Pak Haji? Ini buka harga 57. Buka di angka 57 juta. Nih Pak Haji, kalau teman-teman di Rosa sekalian nih, kalau sekiranya nawar, kira-kira boleh, masih boleh? Boleh, boleh. Masih boleh ya. Kira-kira kalau seumpama saya tawar 50 gimana Pak Haji? Ini 55. 55. Masih bonus oli baru tambah bensin. 55 juta bonus oli baru plus bensin. Tapi kalau teman-teman mau harga yang terbaik, langsung hubungi Pak Charman aja. Betul. Datang ke sini sambil ngopi. Iya Pak Haji ya? Siap. Datang ke sini sambil ngopi, langsung dinego di lokasi aja. Betul. Ya, kita punya unit apa lagi Pak Haji? Masih ada yang lain. Oke. Nah, ini ada Kijang juga. Ini ada Kijang apa lagi nih Pak Haji? Ini Kijang LSX. Kijang LSX. Betul. Tahun? Tahun 97. 97. Iya. Ini ada Kijang LSX tahun 97 LSX. Kijang kapsul. Ini pajaknya sendiri gimana, Pak Ji? Pajak op satu kali yang pajak harus op satu BBN, kali. Ya. Harus BBN. Iya. Sudah blokir. Sudah blokir. Sudah blokir. Harus BBN, sudah blokir op satu kali. Betul. Ini untuk kaki-kaki AC dan eksteriornya gimana Pak Ji? Ini kaki-kaki senyap, kaki-kaki senyap. AC dingin, AC dingin, ori, mesin ori, halus. Mesin halus. Betul. Ini dibuka di angka berapa Pak Ji? Ini buka 58 BBN. 58 juta BBN. Betul. 58 juta BBN kawan-kawan. Itu sudah termasuk BBN. Iya. Jadi kalau teman-teman minat datang ke sini tinggal dinego lagi aja deh sama Pak Ji ya. Masih bisa nego dikit kali Pak Ji ya? Masih bisa nego. 57 juta plus BBN. Jadi lima dengan harga segitu teman-teman sudah cabut berkas Pak Haji berarti cabut ya sudah berkas. Langsung atas nama pembeli ya. Panjang atas nama pembeli. Langsung atas nama pembeli. Iya. Eksterior interior oke Pak Haji ya. Oke semua siap tinggal pakai. Cat masih mulus Pak Haji ya. Cat mulus semua. Cat mulus. Body masih kaleng. Masih kaleng. Kaki-kaki senyap. Senyap. AC dingin. Tinggal gas. Tinggal gas. Tinggal gas teman-teman. Oke Pak Haji, kita punya unit apa lagi Pak Haji? Masih ada unit yang lainnya. Ini ada unit
APP. Si ada unit APP nih. Ini ada unit APP. Betul. Teman-teman semua, ini ada APP. Tahun berapa, Pak Haji? Tahun 2004. Ini ada APP tahun 2004, tipenya? Tipe L. Tipe L. Betul. APP 2004 tipe L. AC gimana, Pak Haji? AC-nya dingin. AC dingin. Kaki-kaki senyap. Kaki-kaki mesin senyap, halus, mesin pajak halus, panjang. Pajak panjang. Betul. AC dingin. Kaki-kaki senyap, mesin halus, pajak panjang. Duh, udah pokoknya udah istimewa banget dah. Langsung datang aja ke Cipondo, ke tempatnya Pak Haji Charman, langsung dinego. Ya Pak Haji ya, masih bisa nego kali Pak Haji ya? Nego di sini. Harga berapa Pak Haji? Harga 60. Harga 60 juta. Betul. Dibuka di angka 60 juta. Tahunnya berapa Pak Haji tadi? 2004. 2004 dibuka di angka 60 juta. Oke Pak Haji, selanjutnya kita punya mobil apa lagi Pak Haji? Masih banyak. Ada Avanza. Ini ada Avanza. Oke Pak Haji, selanjutnya ini mobil apa nih Pak Haji? Ini Avanza 2006. Avanza 2006. Betul. Avanza 2006, pajaknya 01/2024. Betul. Pajak di 01/2024. Ini untuk eksterior dan interiornya sendiri gimana Pak Haji? Interior ori. Interior ori. AC dingin, kaki-kaki senyap. AC dingin, kaki-kaki senyap. Bodi kaleng. Betul. Bodi kaleng Pak Haji ya. Kaleng ya. Bodi kaleng, AC dingin Pak Haji ya. AC dingin. Dingin. Ini dingin. Juga untuk ban-bannya juga masih ban masih tebal-tebal. Tebal-tebal Pak Haji ya. Iya. Ini dibuka di angka berapa Pak Haji? Ini dibuka di 79. Dibuka di angka 79 juta teman-teman. Iya. Tapi ngomong-ngomong masih bisa nego enggak Pak Haji? Nego di sini pangkas 2000. Pangkas 2000. Betul. Masih dapat oli baru enggak? Setiap mobil dapat oli baru. Plus bensin enggak? Yang ini ngobrol damai. Oh damai. Yang ini damai teman-teman. Oh, iya. Tapi tetap dapat oli baru. Di angka 79 juta teman-teman masih bisa nego. Kalau teman-teman sekalian penasaran langsung aja hubungi Pak Haji Charman. Langsung datang ke Cipondo sambil ngopi nego sampai jadi. Ya Pak Haji? Betul. Bisa ya Pak Haji ya? Bisa ya. Oke selanjutnya Pak Haji kita punya apa lagi nih? Ini kita ada APP. Ini next selanjutnya kita punya apa Pak Haji? Ini ada APP 2011. APP tahun 2011 tipe? Tipe GX. APV 2011 tipe GX, pajaknya 04/2024. Betul. Pajak panjang? Panjang. Pajak panjang, plat Jakarta, ganjil teman-teman ya? Nama PT. Nama PT? Betul. Nama PT Pak Haji ya? Plat ya. Ganjil, Jakarta, nama PT. Ini buka di angka berapa Pak Haji? Ini buka di 86. Buka di angka 86 juta. Betul. Sobat-sobat sekalian, dimanapun sobat berada, ini dibuka di angka berapa Pak Haji? 86 juta. Masih bisa nego nggak Pak Haji? Masih nego. Masih bisa nego ya. Negonya sampai berapa Pak Haji? Potong 2000. Potong 2000 lagi. Plus bonus oli baru. Plus bonus oli baru. Iya. Potong 2 juta plus bonus oli baru. Kalau teman-teman sekalian sekiranya minat, langsung aja hubungi Pak Haji. Nego kalau bisa datang sambil ngopi, nego sampai jadi. Betul. Ini ngomong-ngomong eksterior dan interior sendiri gimana Pak Haji? Ini original semua. Full original. Iya. Bodinya mulus. Bodi mulus. Kaleng semua. Iya. Interiornya orisinil. Betul. Eksteriornya juga, waduh ini masih cakep banget Pak Haji ya. Cakep banget ini. Catnya juga masih bagus banget ya. Betul. Oke Pak Haji ya. Nah, ada apa lagi Pak Haji? Masih ada di dalam sini. Masih ada di dalam ya. Dalam kandang nih. Dalam kandang ya, siap. Betul. Pak Haji, ini Pak Haji punya mobil apa lagi nih? Ini ada Pajero. Ini ada Mitsubishi Pajero. Betul. Tahun? 2010 exit. Tahun 2010 tipenya exit. Betul. Teman-teman di rusa sekalian, ini Pak Haji ada unit Pajero Sport tahun 2010 exit. Betul. Pajaknya Pak Haji? Pajak hidup. Pajak hidup di bulan 10 tahun 2023. Iya. Masih hidup Pak Haji ya berarti ya? Hidup. Ini untuk eksterior dan interiornya sendiri gimana Pak Haji? Ini semuanya ori. Full ori. Full ori. Full ori. Kaki empuk. Kaki empuk. Interior ori. Ban 4 baru ganti. Waduh, bannya baru ganti teman-teman. Ban 4 baru, eksterior dan interior masih full orisinil. Jadi kalau teman-teman sekiranya nih ada yang lagi cari-cari nih unit Pajero yang terutamanya untuk tipe exit, ini saya rekomendasi banget ada Pajero exit tahun 2010 serba ori. Betul. Dibuka di angka berapa Pak Haji? Ini buka 220.
buka di angka 220 juta. Wah, masih terjangkau banget Pak Haji ya, terjangkau untuk ukuran mobil istimewa seperti ini Pak Haji ya. Betul. Semua masih full ori, dibuka di angka 220 juta. Ya Pak Haji ya. Nih Pak Haji, kalau sekiranya nih ada yang minat, kira-kira nih Pak Haji, masih bisa dinego nggak? Nego. Nego. Tetap bisa dinego. Semua bisa dinego. Bisa dinego. Betul. Di angka berapa Pak Haji? Pangkas 3.000. Pangkas 3 juta. Betul. 217 juta. Betul. Kalau teman-teman masih pengen nego lagi, gimana Pak Haji? Hadir dulu. Hadir dulu. Udah tuh teman-teman. Kalau teman-teman penasaran di pangkas 3.000 sekiranya masih kurang, langsung aja hubungi Pak Haji Charman, datang ke Cipondo, ke Gang Parit. Datang ke sini sambil ngopi-ngopi, nego sampai jadi Pak Haji ya. Betul. Masih dapat bonus oli enggak Pak Haji? Oli tetap dapat, Bang. Solarnya gimana Pak Haji? Solar untuk yang ini. Udah ada barcode-nya di situ. Oh, udah ada barcode-nya. Udah dikasih barcode. Solarnya udah dikasih barcode, teman-teman. Iya. Luar biasa sekali. Oke, oke. Selain ini ada unit apa lagi, Pak Haji? Nah, ini ada. Oh, ini. Ini barang istimewa nih. Barang istimewa. Waduh, warnanya luar biasa sekali. Warna jarang, Pak Haji ya. Betul. Jarang-jarang yang make loh di jalanan ini. Ini barangnya istimewa. Istimewa ya, mulus banget, Pak Haji ya. Ini mulus. Ini tipe apa, Pak Haji, kijangnya, Pak Haji? Ini tipe LGX. LGX tahun 97. Teman-teman, kita punya LGX yang warnanya jarang banget di teman-teman di jalanan nih. Oh, ini mobil istimewa. Mobil istimewa, warnanya jarang banget, tahun 97, pajaknya di 07/2023 teman-teman. Masih hidup ya Pak Haji ya? Masih hidup. Pajak masih hidup, barangnya istimewa banget nih, mulus banget nih barangnya nih. Mulus, interiornya ori masih cakep. Interiornya juga masih ori, masih cakep teman-teman. Ori. Interiornya juga masih ori teman-teman, masih cakep teman-teman. Ini dibuka di angka berapa Pak Haji? Ini buka 60. Dibuka di angka 60 juta. Wah, masih recommended nih Pak Haji ya dengan kondisi barang seperti ini. Barangnya istimewa. Istimewa ya kan, warnanya juga enggak semua orang punya. Betul. Bukan warna pasaran gitu Pak Haji ya. Bukan, ini birunya beda. Iya, ban-ban juga masih bagus semua Pak Haji ya. Dibuka di angka 60 juta. Kira-kira di pangkasnya berapa Pak Haji? Kasih yang spesial buat teman-teman di rusak sekalian Pak Haji. Pangkas 2 juta. Pangkas 2 juta lagi. Kalau 4 juta pangkas gimana Pak Haji? Siap hadir dulu bonus siap oli. Siap hadir dulu, masih dikasih bonus oli teman-teman. Waduh siap, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Haji. Serba oli baru lu. Serba oli baru. Serba oli baru. Oke Pak Haji, ini kita punya unit apa lagi Pak Haji? Ada kuda diesel. Ada kuda diesel. Nah, ini ada kuda diesel. Oke teman-teman Derosa, masih anget kap mesinnya. Baru masuk kandang. Baru masuk kandang. Kuda Betul. Diesel tahun berapa ini Pak Haji? Ini tahun 2001. Tipenya apa Pak Haji? Tipenya Exit. Exit 2001. Tuh, masih panas banget nih. Masih panas, baru masuk. Masih panas banget, baru masuk kandang. Pajak 02/2024. Betul. 02/2024. Pajaknya juga baru, teman-teman. Ini warnanya juga bagus banget, teman-teman. Ini warna biru, Pak Haji ya. Biru. Warna biru kombinasi silver, Pak Haji ya. Iya, silver. Berarti yang udah two-tone ini, Pak Haji ya. Jadi tipenya Exit two-tone, teman-teman. Iya. Nah, ini dibuka di angka berapa, Pak Haji? Ini bukanya 69. Buka 69 juta, teman-teman. Seperti biasa, Pak Haji, pangkasnya berapa? 2.000. 2.000 lagi, teman-teman. 2.000 pangkasnya. Pangkas 2 juta. Ini kalau teman-teman Derosa sekalian nawar, masih bisa, Pak Haji, kali ya? Masih bisa geser dikit. Geser dikit. Tapi hadir dulu ke lokasi. Hadir dulu ke lokasi, unit. Cek unit. Nanti ada bonusnya oli baru. Tetap dikasih oli baru. Ini ngomong-ngomong, untuk solarnya, mesin solarnya gimana Pak Haji? Ngobos nggak nih Pak Haji? Wah, kalau ngobos nggak usah dibayar. Ngobos nggak usah dibayar Pak Haji ya? Nggak usah dibayar. Ini mah jaminan Pak Haji ya? Alus banget. Ini. Mesin alus ya? Betul. Teman-teman, dijamin sama Pak Haji mesinnya alus. Betul. Nggak ngobos? Enggak. 2000? 2001. Satu. Tadi berapa Pak Haji bukanya? Buka 69. 69, langsung pangkas 2 juta, 67, masih bisa dinego, langsung datang ke lokasi, ketemu Pak Haji Tarman, dikasih kopi, nego sampai jadi. Betul. Bonus betul ya. Oli baru. Bonus oli baru. Luar biasa sekali. Ini untuk eksterior dan interiornya gimana Pak Haji? Ini original. Original. AC dingin. Masih orian. Ori. Kaki-kaki AC interior. Interior ori. AC interior ori. AC dingin. Kaki-kaki senyap. Kaki-kaki senyap. Oke teman-teman. Ini masih ada unit lain-lainnya gak Pak Haji? Ini unit yang terakhir kan ada yang belum masuk ya. Ada yang belum masuk ya. Perjalanan. Yang dalam perjalanan apa Pak Haji? Bisa dikasih rekomend yang buat teman-teman. Dalam perjalanan masih di tol ada Kijang Super tahun 93. Ada Kijang Super tahun 93, cuman sayang teman-teman ya, barangnya belum datang ya, dan kebetulan ada roper AC juga tahun ada 96. Roper AC tahun 96 juga. Betul. Ini jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan
Yang rovernya berapa, Pak Ji? Kalau yang rovernya buka harga 33. Rovernya tahun 96, ya. Buka harga 33. Betul. Berarti Kijang Rover, Pak Ji, ya? Iya. Terus kalau yang satunya lagi? Kalau yang satunya sama, buka harga 33 juta. Sama, 33 juta. Seperti biasa kali, teman-teman. Tetap dipangkas 2 juta. Betul. Plus oli baru. Betul. Tuh kan, teman-teman. Kurang, aduh. Pokoknya luar biasa aja ya belanja di tempatnya Pak Haji Charman. Kepuasan pelanggan nomor 1 ya, Pak Haji, ya? Betul. Kepuasan pelanggan nomor 1. Kita kan nyari pelanggan di mobil ini. Betul. Dan saya juga recommended banget, teman-teman. Di sini barang keluar masuk, teman-teman. Hari ini di vlog, mungkin besok juga udah nggak ada, Pak Ji, ya? Betul, ini udah terdp belakang. Oh, banyak sudah. Yang sudah terdp, Pak Ji, ya? Ya, itu Espas sudah. Espas juga sudah. ABV satu kan sudah. ABV yang kebrompo, Pak Ji, ya? Iya, ini yang ini sudah. Yang ini juga ada nih. Ah, nggak apa-apa, Pak Ji. Ini sudah, nih. Ini buat referensi buat teman-teman aja, Pak Ji. Betul. Referensi buat teman-teman. Ini juga ada Karimun, Pak Ji, ya? Iya, ini Karimun nih. Teman-teman, kebetulan ini sudah laku, cuman nggak apa-apa. Kita bantu aja buat harga referensinya. Betul. Ini kebetulan lakunya di daerah mana, Pak Ji? Jakarta, ya? Ini pembelinya Jakarta. Jakarta, ya. Iya. Ini Karimun tipenya apa, Pak Ji? Ini DX 2002. Karimun DX 2002 laku di angka berapa, Pak Ji? Ini laku 53 juta. Lakunya di angka 53 juta tuh, teman-teman. Tapi sih dengan keadaan mobil yang seperti ini sih 53 juta sih sangat worth it, Pak Ji, ya. Betul, ini istimewa. Barangnya istimewa banget, teman-teman. Makanya, teman-teman, di sini Bajongan pun kayaknya sih kalau untuk luar-luar daerah sih kayaknya masih ketemu, Pak Ji, ya. Betul. Masih ketemu sih harganya. Oke, Pak Ji, ini berhubung sudah maghrib, kita sholat maghrib dulu, kita tutup dulu. Kira-kira dari Pak Ji masih ada tambahan nggak buat teman-teman? Ya, ada tambahannya di sini, pemberitahuan untuk teman-teman di luar sana. Kita jual mobil ini semua sudah dicek, kaki-kaki, mesin, AC, semua sudah kita cek. Cek. Ya. Jadi pembeli di sini, insya Allah udah tinggal gas. Tinggal gas aja. Betul. Jadi nggak perlu ada perbaikan-perbaikan yang sekiranya memerlukan kantong tebel, Pak Ji, ya? Kalau masih di sini, kompinnya masih di tempat saya. Hah? Karena saya punya bengkel pribadi. Oh, ada bengkel pribadi, ada ya? Ada bengkel, atau test drive dulu sebelum dibayar. Apa nanti yang keluhannya kurang pas di hati teman-teman, bolehlah kita cek dulu. Oh ya, siap. Jadi sebelum keluar kandang, pastikan teman-teman semua test drive. Betul. Rasakan apa yang kurang enak, tinggal dikomplain aja. Nanti diperbaiki. Betul. Seperti itu, Pak Haji, ya. Betul. Cuman, ini info buat teman-teman semua. Pak Haji ambil mobil di luar itu serba dicek. Jadi kayak kaki-kaki, AC, kelayakan interior, eksterior, itu semuanya sudah dipertimbangkan, Pak Haji, ya. Jadi teman-teman beli mobil di sini, dikasih oli baru, tinggal gas. Bukan begitu, Pak Ji? Tinggal gas. Tinggal gas. Oke, teman-teman, cukup sekian karena ini udah maghrib juga, kita juga mau sholat maghrib. Semoga dari sekian unit ini ada yang menjadi referensi teman-teman untuk membeli atau yang lagi cari-cari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.